belasan objek online secara spontan melakukan aksi dukungan kepada Indra Adityaya Pranata atau biasa disapa Adityaya di Medan, Sumatera Utara, meminta tanda tangan dukungan kepada warga agar Adityaya untuk terus maju menjadi calon wakil wali kota Medan periode 2020-2025. Aksi dengan membentangkan spanduk dan berkeliling di lapangan Merdeka Medan. Aksi yang mereka lakukan adalah sebagai wujud kepedulian atau sebagai aksi dukungan kepada pimpinan mereka yang maju di Pilkada Kota Medan. Maksen dari tim OJ Online dalam hal ini mengungkapkan bahwa mereka tanpa ada perencanaan dalam melakukan aksi tersebut, sebab Adityaya membutuhkan popularitas untuk memperkenalkan Adit sebagai calon wakil wali kota Medan. Sementara itu, salah seorang mahasiswa dari perguruan negeri di kota Medan, Rama, menjelaskan bahwa benar saat ini kota Medan membutuhkan kaum muda atau milenial dalam memimpin kota Medan agar bisa membuat terobosan-terobosan yang bisa membuat Medan menjadi lebih baik ke depannya. Berpotensi untuk mencerdaskan generasi muda di era milenial. Terus untuk lihat kota Medan saat ini gimana kalau untuk pencalonan wali kota ke depan nih? Cocoknya seperti apa? Ya, cocoknya ya berintelektual, terus memberikan terobosan-terobosan baru untuk generasi muda, beredukasi. Terus untuk OJOL ini positif nggak melakukan mereka, bukan kampanye lah dibilang, jalan memperkenalkan calonnya, cocok nggak atau pantas nggak mereka melakukan ini? Kalau saya pantas aja untuk mengenalkan ke masyarakat bagaimana supaya terkenal ya, biar tahu apa visi misinya untuk memajukan generasi muda ke depan. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara.